kita akan melakukan pembayaran menggunakan kartu e-tol Bank Aceh. Oke, kita keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Adin, berjumpa lagi bersama kami berdua di Adin Official. Hari ini kita mau jalan-jalan ke kebun binatang. Ya, hari ini kita mau jalan-jalan lagi ke kebun binatang. Ini spot kedua kita sayang ya. Iya. Spot kedua kita, mulai dari pertama tadi kita udah makan di ayam Pramugari Cutbit. Terus kemudian kita lanjut ke spot kedua kita di kebun binatang Janto. Nama kebun binatangnya apa sayang? Gurun Putih Lestari. Ya, Kebun Putih Lestari. Kebun. Gurun. Oh, gurun. Iya. Nama tempatnya Gurun Putih Lestari yang ada di Janto. Tadi kita jalannya itu kita startnya dari jalan tol di Blang Bintang ya, ke Janto. Ya, jadi kalau misalnya diperkirakan itu sekitar 45 menit dari Kota Banda Aceh via jalan tol atau sekitar 20 menit dari Kota Janto sayang ya, dari Kota Janto. Jadi bukan jarak yang terlalu jauh. Iya. Ini masih kita capai lah ya, karena cuma sekitar 45 menit. Iya, ya, jauh dari Banda Aceh. Jadi bagi sobat-sobat yang ingin membawa keluarga, membawa anak-anaknya untuk melihat-lihat binatang-binatang yang ada di kebun binatang. Di kebun binatang ini bisa langsung ngajak ke sini. Ini berhubung lagi libur sekolah untuk ibu-ibu, cocok sekali untuk bawa jalan-jalan kemari karena di sini juga binatangnya udah banyak jenisnya. Udah gitu. Hampir lengkap lah sayang ya. Iya. Iya, karena kita di sini juga udah hampir lengkap binatangnya. Jadi bagi ibu-ibu, bapak-bapak dan semuanya yang pengen bawa keluarga untuk mengisi hari libur buah hatinya bisa langsung ke sini. Iya. Sayang ya? Iya. Oke, untuk sobat semuanya, yuk langsung aja ikutin perjalanan kita pada hari ini. Oke, kita sudah sampai dan kita masuk ke dalam kebun binatang. Ini untuk jadwalnya udah ada ya. Oh, namanya Gurun Putih Lestari. Nama tempatnya Gurun Putih Lestari. Inilah kebun binatang yang ada di Janto, bukanya setiap hari kecuali hari Jumat tutup. Ya, ini tempatnya hari Jumat tutup, dari Senin sampai hari Minggu. Oke, kita masuk. Ramai gitu. Kita ini udah masuk ya ke pintu gerbangnya. Ya, kita masuk. Oke, kita bayar uang masuk dulu. Oh iya, siap. Buka ini belakangnya. Tapi cuma berdua aja, Bang. Cuma berdua aja, 80.000. 80.000. Berarti satu orang masuknya 40.000. 40.000, Bang ya. Ini masih ada safarinya, Bang? Ada. Ada ya? Berarti langsung ke kiri, Bang. Oke, siap. Nanti naik ke parkiran. Oke, makasih ya, Bang. Baik sobat, ini kita langsung aja ke safari. Kita ada safari dulu ini. Kita mengelilingi safari. Di sini banyak binatang sayang ya? Iya. Di sini ini kayak ada rusa. Ini ada rusa. Rusa lagi makan. Rusanya lagi lunch. Iya. Yeah. Makan siang. Lagi lunch, makan siang ya, karena pas jam makan siang lagi makan siang. Ya. Luas juga ini. Hai. Sendiri. Oke, di sini juga ada burung unta ya. Ada warna biru gitu ya sayang ya. Ya, ini burung unta.
Iya ada. Gede. Ini udah tua kayaknya dah. Udah banyak yang burung onta di sini. Nah, ya ada yang warna putih, ada yang warna coklat. Ini juga banyak kuda ya. Ini ada kuda. Oke sobat Is, juga ada burung onta ya. Ini yang lumayan besar burung ontanya, udah besar ya. Nah, ada burung onta. Ini kita di bagian ini kita di bagian safarinya. Jadi kita mengelilingi kebunnya mengenai dengan naik mobil. Kan cukup luas ya. Jadi kita udah sampai di spot burung onta, kita turun dulu sebentar untuk melihat burung ontanya. Pak, ini usianya 8 9 tahun, Bang. Oh, ini burung onta apa jenis apa, Bang? Hah? Jenis burung. Makanannya kayak makanan ayam. Oh iya. Ya kenapa suka gigit besi ini, Bang? Dari kecil. Papi ya, gigit-gigit ya. Gatai kok. Ah, cukup panjang lehernya. Besar. Hai. Hai. Sombong kali. Oke. Baik, kita mau beli umpan rusa. Jadi harganya 5.000. Ini buah apa, Bang? Buah kerling. Ya, buah kerling. Biar kita nanti kita panggil rusanya biar kita kasih makan. Harganya 5.000 per cup. Udah siap saya kasih umpan rusanya? Siap. Sayang. Semangat. Semangat ya. Sayang. Iya. Ya, kasih ini umpan. Bukan umpanan deh. Oke, Bang, makasih ya, Bang. Jadi kita mau kasih makan rusa. Hah, hah. Sini, sini, sini. Hah. Hah. Dia datang. Mana lagi, Sayang? Ya. Nah, rusanya datang. Kamu datang nih. Dilempar aja ke situ. Oke, mana dia makan. Ya, kita kasih karena kita enggak berani kita kasih di tangan ya. Jangan lupa dia itu hai tuh. Makan. Dia enggak mau makan di tangan kita kayaknya. Iya, harus kita lempar. Nah. Kita lempar lagi. Terlalu jauh. Ah, sini, sini, sini. Tadi udah makan. Lagi. Makan ya. Sebelah sini juga ada, kita kasih makan rusa. Ini satu ya. Lagi nih. Enak kan? Enak. Kita sikit lagi ya. Enak kan? Nih. Ada dua tuh. Kita sikit lagi sebelah sini. Sini. Kerame. Enggak kan? Kita kasih makan lagi. Begini. Ini terang. Dadah. Ambil lagi. Kita jalan kita. Sebelah sana juga ada masih banyak rusanya ya. Sebelah sana banyak rusanya, kita jalan lagi. Baik, kita kasih makan kijang. Kijangnya masuk ke dalam. Ci. Apa cinta apa sih cuma ci. Enggak lah ya. Udah. Ini adalah safari di kebun binatang Gurun Putih Lestari. Oke, untuk safari
Ya di sini kalau di gurun di tempat safari ini binatangnya itu banyak rusa, terus ada kuda, ada burung unta dan sama kijang ya. Kijang. Ya, enggak terlalu banyak sih binatangnya. Di dalam nanti yang ya, kita lanjut masuk ke dalam nantinya. Baik sobat, kita ini udah turun ya sayang ya. Kita sudah turun mobil dan kita sudah parkir mobil. Dan saatnya kita jalan-jalan keliling di dalam kebun binatang. Ya, keliling kebun binatang untuk melihat-lihat binatang yang ada di kebun binatang Gurun Pasir Lestari. Gurun Pasir Lestari ya. Oke sobat, yuk langsung aja ikutin kami terus. Ini adalah burung merak. Ya, luar biasa, ini lagi dibuka. Luar biasa ya. Indah banget. Indah sekali burung merak ya. Asik. Indah sayang ya. Ya, ini welcome dia untuk kita dia. Dia buka. Dia pamer dulu dia. Mantap. Ini burung merak semuanya ya. Itu yang ada ini di atas kepalanya. Ini tapi burung merak juga teman, enggak tahu jenis apa ya. Itu yang warna hijau ya. Iya, itu yang panjang. Sama kayak ini nih. Ini juga ada burung apa ini ya? Di sini juga sudah ada musala sayangnya, sudah ada musala ya, udah lagi dibangun nih musalanya. Ya, lagi dibangun musala. Iya, kemarin belum ada, sekarang udah ada, cuma belum siap kayaknya. Ini adalah kolam angsa. Ini macam jenis angsa bebek ya. Bebek, nggak tahu jenis apa bebek ya. Ini ada bebek coklat, kuning-kuningan tuh, ada bebek putih. Kemudian tuh ada sana ada angsa warna hitam, mulutnya warna merah. Nah, itu dia. Apa ya? Ini angsa hitam. Terus mulutnya warna merah. Dan di bawah sini juga ada bebek. Nah, ini bebek-bebek. Ini juga bebek. Ada bebek dan ada merpati. Ini kebanyakan kolam bebek di sini ya. Nah, ini ada kolam bebek. Ini yang angsa hitam tadi, angsa hitam mulut merah. Sepasang angsa hitam. Dia manggil-manggil. Manggil siapa? Kamu manggil siapa? Hah? Ngusir ya? Ngusir saya ya? Oke. Kita pergi. Kayaknya dia nggak senang kita ada di dekat-dekat dia. Di sini juga ada kura-kura. Hai kura-kura.
Ini ada lagi makan. Itu juga ada yang di dalam air. Dia kenapa enggak dia? Dia kebanyakan diam, suka diam dia. Ini ada Junai Emas atau Merpati Nicobar. Nicobar. Ya. Hey, Nicobar. Ini merpati yang berasal dari daerah Nicobar berarti ya. Asalnya ada nih Kepulauan Andaman. Iya, Nicobar Andaman, Pulau Andaman dan Nicobar. Hey, Nicobar. Hey. Ini jenis burung merpatinya. Dia bulunya agak-agak warna hijau berkilat gitu dan mukanya warna hitam. Ini berbagai jenis burung ada ya. Kakak tua. Nah, ini burung kakak tua koki, warnanya putih kuning kayak gitu. Nah, itu dia. Kemudian dia ada sebenarnya ada jembul warna kuning. Ini sayapnya itu ada kuning bawahnya. Ini juga ada burung kata orang namanya burung apa? Kuning siapa kayaknya itu kan? Jadi bermacam-macam jenis burung ya, kita nggak tahu apa jenis apa burung apa nih. Nah ini burungnya. Di sini karena nggak ada namanya di sini ya. Oke, kita lanjut lagi lihat burung-burung yang lain. Nah, ini ada burung kakak tua, dia bisa ngomong deh. Namanya siapa? Hai, kakak tua. Kakak tua, dia bisa ngomong. Halo kakak tua. Ngomong lagi lah, kakak tua. Kakak tua. Mandi dia. Udah makan. Udah. Ini kakak tua putih. Terus di sini juga ada burung. Ini green chick conur. Green chick. Conuring. Kakak tua, dia masih juga kakak tua. Nah, ini ada warnanya warna merah-merah. Iya. Merah-merah kuning. Dia cuma bisa kakak tua, cuma bisa ngomong dia. Pantesan enggak ditaruh papan informasi di situ ya. Dia udah kenalin sendiri namanya. Nah, ini ada juga kakak tua. Ini enggak tahu burung apa, burung nuri ya? Ini burung nuri hijau sama merah. Ini adanya sudah ada warna merah. Nah, ini apa ya, ini ada warna hijau dan warna merah. Burung nuri terbang jauh di awan. Ya, ini burung nuri ini, nggak tahu dia. Nah, ini burung nuri hijau dan merah. Oke, kita lanjut lagi sebelah. Di sini bermacam-macam burung ada deh, kan? Dia masih kakak tua dia. Nuri merah Maluku. Nah, ini nuri merah Maluku. Ribut deh. Ya, ini nuri semua nih. Ini nuri juga nih. Juga ada yang warna hijau. Ini warna hijau ya. Ini warna merah. Ini burung petet atau bayan biasa. Ini dia, ini. Ini burung petet. Itu anak jepit ya? Itu anak jepit ya? Anak apa? Anak jepit. Oh iya. Nah, ini perling kumbang. Ini juga ada kakak tua raja. Dia punya jembul khatulistiwa. Nah, ini dia. Sangar kali mukanya. Ini juga ada kakak tua putih.
Hai, hai. Ini ada burung sejenis, nggak tahu apa namanya. Dia sejenis ayam-ayam gitu, unggas, ya pasti jenis unggas. Dia lagi berkumpul siang ya, berserak siang. Ini burung apa ini ya namanya? Soalnya ini nggak ada pamflet namanya. Mungkin sobat-sobat tahu ya ini jenis apa burungnya. Kalau saya sih nggak tahu ya nama burungnya apa. Karena nggak ada pamflet, biasanya ada pamflet di ini ya, di pagarnya ini nggak ada. Oke, kita lanjut lagi. Ini masih sebagian kecil yang kita keliling, masih di bagian burung. Selanjutnya kita lihat nanti ada buaya, ada singa juga. Ini kita lihat Lucy Amang. Oke, lanjut. Nah, ini juga ada si Amang lagi beratraksi. Abang itu. Nah, beratraksi dia ya. Kok duduk? Lagi lah. Enjoy. Nah, ini mana dia? Dia nggak bisa turun, dia ada air ya. Lagi gaya dia. Si Amang coklat. Coba atraksi lagi, Mang. Manjat-manjat sana. Pulau itu. Oke, kita lanjut lagi. Si. Gaya kali lah, Bang itu. Si. Kemana dia? Abang. Enggak usah dekat. Itu mainan tuh. Oh, di dalam sini ada juga deh. Ada kukur ya. Di sini juga ada dia. Oh, dia mau untuk. Kena juga kadang. Cuma pijam dan. Oh, makanya dikurung dia. Ya, megang-megang. Ada jinak kalau sini. Kosi. Ya. Yang ini belum jinak ya. Kasihan di penjara ya. Dia kena jahat di penjara dia. Oke, kita lanjut lagi. Baik, sekarang kita memasuki wilayah burung elang. Ini macam-macam jenis burung elang. Ada elang putih. Ini ada namanya ya, kita tengok. Elang laut perut putih. Ini namanya elang laut perut putih. Besar ya, ukurannya besar. Nah, kalau ini elang bondol, manggil-manggil dia, manggil siapa? Hah? Manggil siapa? Manggil dia, dia kayak mengaung. Ini namanya elang bondol. Udah makan belum? Udah makan? Oke, kita lanjut lagi. Oke, sobat, ini ada buaya juga. Ini buaya lagi istirahat, yang pasti bukan buaya darat. Dia mulutnya terbuka tuh. Iya, ya sayang. Ini ada buaya. Ini ukurannya kecil ya. Yang besar. Yang besarnya sebelah sana ya. Di air nih ya. Oh, dalam air. Oh, itu juga ada tuh. Di sebelah sana juga ada buayanya. Itu di sana juga ada buayanya, ya. Itu buaya. Nah, itu juga ada buaya lagi jalan deh. Itu anaknya. Oke, ini ya, ini buayanya. Ini lagi bobok siang dia, bocing. Ini yang sedang, ini ukuran sedang ya. Yang ukuran besarnya ini dalam air dia. Jadi ini nampak ini dalam air dia. Ini buayanya dalam air dia, cuma dia nggak terlalu nampak. Lagi pada bocil. Pada ada istirahat siang ya. Ini ada 1, 2,
Kemudian ini di dalam air ada katanya ada 2. Jumlah semuanya ada 5. Itu satu. Itu mulutnya terbuka tuh. Mulutnya terbuka. Oke, lanjut lagi. Baik, sekarang ini ada jenis unggas. Ini apa ya? Burung panjang kaki. Kepalanya botak ya? Ini kepalanya botak. Ada 2 dia, ada sepasang. Bosan di situ ya? Nah, itu dia sepasang ya. Mulutnya besar kali ya? Enggak besar, panjang. Panjang, sebenarnya kakinya panjang juga deh. Oke, kita lanjut lagi. Oke, selanjutnya kita lihat singa. Wah, lagi pada bucing semua. Aduh, dia pada istirahat nih, jadi nggak nampak ya. Nah, ini ada singa lagi istirahat. Ini ada jantan, singa jantan 2 dan singa betina 1 pada istirahat siang. Nah, ini kandang singanya lebar ya. Kemudian ini betul-betul dijaga ketat ya, bukan dijaga apa, dikasih besi yang tinggi. Yang tinggi, jadi emang aman. Ya, tidur deh. Hey, bangun, bangun. Jangan bangunin singa lagi tidur. Oh ya, jangan bangunkan singa lagi tidur. Oke, kita lanjut tempat lain. Ini juga ada burung unta. Ya. Ini bulunya masih sehat-sehat. Iya, ini jenisnya. Ini beda jenisnya deh, kita nggak tahu jenis apa ini. Beda mungkin. Apa ya? Kita takut dia keluarin kepalanya keluar ya. Itu kayak kambing ya? Ini kambing gunung, kambing batu. Nah, ini ada kambing gunung, entah kambing gunung entah kambing batu namanya. Nah, ini dia. Tuh, nampaknya dia di atas, mainnya di atas dia. Mainnya di atas dia. Nah, itu dia. Jadi emang makanya dia dibilang kambing gunung atau kambing gunung ya namanya. Jadi sobat, ini ternyata namanya kambing hutan Sumatera, bukan kambing gunung atau kambing batu ya. Ini kambing hutan Sumatera. Dia asalnya semenanjung Thailand Melayu dan di Pulau Sumatera Indonesia. Habitatnya ditemukan di pegunungan pada ketinggian 200 sampai 3000 mdpl. Berada terutama di hutan dan sering ditemukan di dekat tebing. Di belakang sana ya. Nah, itu dia. Hai, ini kita masih di jalan di dalam kebun binatang. Kita tadi baru lihat kijang. Kijang Sumatera ya, sayang. Ya, namanya kijang Sumatera. Heeh. Kita tadi salah ya waktu kita safari, kita waktu safari. Jadi yang masukin moncongnya ke mobil itu itu ternyata rusa. Jenis rusa juga, bukan kijang. Yang ada itu kancil. Apa nih? Itu kancil. Kancil. Oke, kita lagi ada di tempatnya si kancil. Kemarin tuh agak banyak di sini ya. Ini ada kancil. Ini rumahnya si kancil. Gini dia bentuknya. Itu dia sayang. Terus kancilnya lagi mam ciang. Nah, itu dia. Nah, ini kancil. Yeah. Lagi cari makan siang. Ini tuh ada ya. Enggak terlalu kelihatan kayaknya. Ini dia. Sini ya. Oh, ada 3 ya. Masih kecil-kecil. Kancil tuh emang gak besar ya? Iya, dia kecil dia. Landuk. Ini bahasa Aceh landuk atau pelanduk. Pelanduk atau kancil. Iya, ini namanya. Itu apa ya? Di dalam sana. Pelanduk atau kancil. Nah, ini dia. Nah, itu kancilnya ya. Ada 3. Itu ada 1 di sana lagi cari makan. Itu kambing biasa. Jadi kita ini datangnya siang. Siang saya. Jadi orangnya tidak terlalu ramai masih.
masih sepi pengunjungnya. Ya, kayak kita lagi private trip sayang. Private trip di kebun binatang. Ya, kayak ini belum ramai orangnya karena orang pada baru sampai dan lagi safari. Ya, ini udah agak mendung. Terus sudah jam berapa nih sayang? Jam-jam 3-an. Sudah gitu. Jam 2. Jam 2 ya. Jam 2 kita. Jadi memang kayaknya lebih seru kalau datangnya sore. Ya. Ini kebun binatangnya sangat luas, luas. Ya. Luas. Di dalamnya ini luas karena ya, ada banyak binatang. Ya. Apalagi tadi yang jenis burung-burungnya banyak kali. Hmm. Pokoknya cocok untuk bawa anak-anak. Ya, pasti jadi senang. Cocok buat keluarga untuk jalan-jalan. Hmm. Ini yang ada landaknya ya. Iya. Ini kita mau menuju ke tempat si landak. Ini okay. Kita lagi ke tempat si beruang. Beruang. Sibir. Hitam. Ah, ini ada beruang. Itu ya landaknya sayang. Nah, ini ada landak, di sini ada beruang. Beruang hitam. Ini beruang madu ya? Malu dia. Malu. Malu dia enggak mau tengok dia. So cute. Nah, itu ada beruang. Ini beruang madu ya. Dia malu dia. Iya. Ya. Nengok dia, akhirnya nengok juga dia. Ini beruang madu ya. Malu-malu. Ya. Ada beruang. Oke. Okay. Ini beruang madu, beruang hitam. Kemudian di sini juga ada apa ini? Kenapa kau bunuh diri kau? Kok kayak gitu jadinya? Baru putus cinta. Kenapa kok galau kali? Kok galau kali? Kenapa? Bilang cerita. Beruang madu. Kenapa minta keluar? Nah, ini ada beruang madu. Kemudian di sini ada landak. Lagi bocil. Nah, landak ya, mana lagi tidur. Udah besar-besar ya. Oke, ada yang kecil di bawah. Nah, ada di atas, ada di bawah landak. Nah, ini dia landak ya. Set. Di bawah ada juga. Oke. Lanjut kita lihat ke depan lagi. Kenapa? Minta keluar. Ini minta keluar tapi minta makan, dia nggak tahu kita. Ini ada kayak kucing hutan ya. Kayaknya berarti lagi tidur siang. Kucing hutan ya. Ini tahu apa ini ternyata kita nggak tahu jenis apa namanya apa ini yang pasti ini kayak agak mengerikan nih dari penampilan ini mengerikan bukan ya. Serigala ya nggak tahu ya bukan ini sejenis kayak musang gitu ini nah ini nggak tahu jenis apa di binatangnya. Ya. Yeah. Mungkin untuk kebun binatang ini binatangnya banyak ya. Cuma kayak kurang untuk apa informasinya kurang. Jadi kayak kita ini kita nggak tahu ini jenis binatangnya apa. Ini ada binatang lagi tidur. Ini kayak sejenis apa ya tupai besar gitu juga. Nggak tahu apa namanya ini. Saking. Jenis durian. Ya mungkin untuk yang punya binatangnya bisa untuk ditambahin lagi papan nama itu binatangnya. Itu serigala sayang. Ini. Itu kan? Ini serigala. Kan? Ya ini serigala. Sayang dia cuma sendiri deh. Nah, itu ada serigala. Serigala berbulu domba. Karena dia warnanya kuning ya. Nah ini serigalanya. Oke, kita lanjut lagi. Gurun Putih Lestari. Tuh jenis-jenis
kan, Teh? Yuk, kita lewat sini, sayang, lewat tengah. Nah, di sini di sini pagi selalu karena banyak ayam berkokok. Jadi selalu terdengar suara ayam berkokok. Pagi terus. Iya. Ini banyak-banyak jenis ayam ya. Nah, ini jenis unggas semuanya. Kalau kita kemari rasanya kayak ya. Pagi terus-terusan karena ayamnya suka berkokok. Nah, ini juga ada ayam. Ini ayam semua. Ini jenis elang ya. Oh, ini ayam terakhir di sana udah elang lagi tuh. Itu udah elang. Nah, ini udah elang ya. Oops, sorry saya. Ini ayam juga. Ini ayam semua nih. Cuma kita nggak tahu jenis-jenis apa ayamnya. Yang pasti banyak. Itu burung elang. Ini elang. Ini elang hitam. Ini ada elang putih. Nah, ini ada ayam. Ada yang ngerap telurnya. Ada yang berkokok. Ini sejenis burung merak juga, tapi kita nggak tahu jenis apa. Merak putih ya? Ini ada ayam juga. Ini sejenis merak putih. Kenapa takut? Nggak usah takut. Takut dia. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Ini ada merpati. Dia nggak mau lari lagi, dia udah bersahabat dengan manusia. Jadi dia nggak mau lari lagi. Udah tahu dia ini pasti mau takut-takut. Ini kandang merpati semua nih. Sampai ke atas ini kandang merpati semua ya. Jadi dia nggak takut lagi sama manusia, udah biasa dah. Ini kandang merpati ya. Gurun Putih Lestari. Oke, ini kita memasuki wilayah bebek-bebek kecil. Ah, indah kali bulunya. Lagi pada santai siang, istirahat siang. Ada sebagian lagi berenang. Ada lagi santai-santai berjemur. Kok bercampur dengan merpati dalamnya ya? Oke. Ini ada jenis tupai. Apa nih tupai? Kok aktif kali dia? Dia lagi makan, lagi korek-korek pisang. Ini dia. Oh, dia makan pisang. Lagi makan dia. Ini sejenis tupai. Lagi makan sepasang sejoli tupai. Lagi makan pisang. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada kolam bebek. Kolam bebek. Oke, lanjut. Nah, ini juga ada jenis pango. Sepasang jenis pango. Ini jantannya lagi berdiri, yang betinanya lagi ngeram telur. Nah, dia marah nih karena kita mendekati betinanya, kirain kita mau ganggu si betinanya. Jadi dia udah mulai buka bulunya tuh, dia berdiri bulunya. Kitanya dia marah karena si betinanya lagi ngeram telur. Oke, gak kita ganggu, kita lanjut lagi. Dadah. Ini sejenis burung mertua ya.
Enggak tahu ya. Kering kali ini, kering karena kan ada air. Ini ada burung mandar batu. Ya. Burung mandar batu. Bukan burung mandar mandir ya. Ini mandar batu. Nah, itu dia. Nah, ini namanya mandar batu. Oke, lanjut. Oke, sobat, di sini juga ada kantin ya. Nah, kita udah sampai di area kantinnya. Kita mau santai-santai sejenak. Karena cukup lelah ya. Karena perjalanan kita cukup luas nih ke tamannya, kebun binatangnya. Jadi memang capek kita jalan-jalan, jadi kita ingin bersantai sementara. Ini kantinnya. Baik, terima kasih sobat yang udah mengikuti video kita hari ini, yaitu jalan-jalan di kebun binatang Gurun Pasir Lestari. Jangan lupa subscribe, like, dan share video kita biar tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.